Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang istiqomah mengikuti apa yang menjadi tuntunan beliau. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya. Sebenarnya pada kesempatan ini sebutan yang bisa saya lakukan itu tepatnya itu lebih banyak saudara-saudara, karena yang ibu itu hanya tinggal satu, yaitu Ibu Ngatiah, ya, binti Haji Ahmad Jukri. Jadi semuanya untuk yang selevel buyut itu saya selevel buyut dengan kebanyakan dari saudara-saudara semuanya. Namun karena untuk memudahkan saja, ya, kami menyampaikan ke Bapak, Ibu, selanjutnya pada kesempatan ini saya menyampaikan, kami menyampaikan selamat datang dalam acara silaturahim ini. Ini adalah Ibu Hajah Atiyah binti Ahmad Jukri. Ini satu-satunya yang masih bisa menghadiri acara ini, yang masih suka. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajah Atiyah ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga dalam acara-acara keluarga insya Allah bisa hadir. Untuk saat ini beliau ini berusia 88 tahun. Kemudian keberhasilan penyelenggaraan acara silaturahim ini, selain karena rahmat Allah, tentunya karena upaya yang sungguh-sungguh dari saudara-saudara semuanya, panitia yang telah bekerja keras untuk melakukan persiapan-persiapan dari awal sampai saat ini bisa terlaksana pertemuan pada saat ini. Insyaallah yang hadir ini sudah cukup banyak. Ini sudah mencapai 60%. Semuanya itu tentunya karena kerja keras, karena kebersamaan, sehingga segala sesuatu yang menjadi kepentingan kita untuk penyelenggaraan ini bisa terlaksana insya Allah cukup baik. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan respon yang sangat luar biasa. Kami tidak menduga kalau pada acara silaturahim yang pertama itu